enak sekali sih. Tiada duanya is the best forever. Kamu kalau mau ngutang gitu, kalau kamu ada uang kamu lewat dari sini nggak singgah-singgah. Sorry pak, aku kalau sultan aku tidak mau berteman dengan orang susah. Nggak kok pak, aku bercanda. Aku minum dulu jus ini pak ya. Enak sekali jus kamu pak. Padahal kamu duduk lagi minum kopi nih guys. Pak udah berapa tahun bapak jualan di sini? Aku dari tahun 2018 kalau nggak salah Dude, sebelum kamu membuat terkenal kota ini. Oh iya. Pak, aku mau tanya pak. Kata orang-orang pak, di kota kita ada batu misterius pak. Ya benar, ada batu misterius yang sering mengeluarkan suara aneh. Apa? Kok ada batu bisa bersuara aneh? Itu pak, itu kok bisa, kenapa bisa terjadi? Dahulu kala, pernah seorang pemabuk dibacok, dihabisi, dan mayatnya dimasukin dalam batu. Hah? Kok bisa mereka memasukin dia ke dalam batu? Tidak, sebenarnya belum ada batu di sini. Dan penjahatnya membawa batu besar dan membuat kuburan di bawah batu itu sehingga menindih kuburan itu dengan batu yang sangat besar sehingga arwahnya sangat-sangat misterius. Hei! Bulu kuduk aku, bulu ketek aku langsung berdiri, pak. Salah-salah bulu kuduk ya. Sama Dude, bulu kumis aku juga berdiri. Aduh, bapak ini ada aja. Tapi pak, kok aku tidak tahu tempatnya? Tempatnya ada di taman kedua di kota ini. Tapi hanya pada malam hari suara itu akan terdengar, Bude. Oke, baik kalau begitu. Pak, aku pulang. Aku akan menunggu malam dan aku akan ke sana. Hei, jangan. Nenek bilang itu berbahaya. Bapak kok nyanyi sih? Tidak, Bude. Pergi. Kalau kamu minta bantuan, silakan datang ke aku. Lemonku bisa mengusir setan. Oke, pak. Wow, sebentar malam aku akan bergegas untuk pergi melihat batu misterius yang katanya bisa bersuara. Aku penasaran, ayo kita tidur supaya malam lebih cepat lagi. Dude pun tidur di tempat tidur, bukan di WC. Asik, tidur, relax, oke tidur. Malam pun tiba. Dude terbangun dari tidur panjangnya. Ah, ternyata sudah malam. Wow. Ayo, ini saatnya aku bergegas untuk melihat batu misteriusnya. Oke, tapi aku harus menyediakan senjata. Ada bom joget, ada pentungan untuk tabuk si setannya. Aku harus pelan-pelan ke sana sekarang. Ayo, lihat. Kalau malam, pentungan ini sering menyala. Lihat. Pak, aku berangkat sekarang. Hati-hati, Bude. Di manakah batu misterius itu berada? Katanya di taman kedua di sini. Cari di mana dia? Batu misterius. Kok ini mungkin? Kalian dengar? Aku dekatin ya. Aduh, suara. Ada suara, guys. Kalian dengar kan? Wahai penunggu batu angker ini,
Batu misterius. Kenapa kamu sering mengganggu orang-orang dengan suara kamu? Tolong aku. Tolong. Tolong aku. Dia menangis. Dia menangis. Kenapa kamu? Kenapa kamu menangis? Aku disiksa. Aku disiksa. Sebentar lagi kamu akan aku siksa. Wah, itu dia. Setannya lari. Wah, batunya meledak. Mana setannya? Setan. 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 Tiba-tiba batunya meledak dan setannya lari. Aku tidak tahu dia lari kemana. Kita cari dia. Wah! Itu dia! Setannya. Kamu! Kenapa kamu lari? Kenapa kamu lari? Di situ ada Iyad. Ah! Jadi kamu merasa terganggu dengan bau Iyad? Iya. Makanya aku berpindah di sini. Bantu aku, Bude, untuk mempunyai rumah baru. Tapi kamu tidak berbahaya, kan? Aku tidak berbahaya. Aku ini orang. Waduh, gua kira lo setan. Kenapa kamu bersembunyi di dalam batu? Aku tidak punya tempat tinggal dan aku sengaja tinggal di dalam batu. Bawa aku, Dudek, ke rumahmu. Baiklah, kalau kamu tidak punya tempat tinggal, aku punya rumah Jepang untuk kamu. Sini, aku bawa kamu ke rumah Jepang ya. Supaya kamu aman. Oke. Ya, kamu di sini aja ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih banyak, Dude. Waduh, ternyata dia bukan setan, dia adalah seseorang yang tidak punya rumah dan dia terpaksa tinggal di dalam batu. Ternyata. Saatnya tidur. Dude pun kembali tidur. Ternyata itu bukan setan, melainkan orang yang tidak punya rumah.